Yo guys, kali ini gue bakalan membahas Fall Guys Season 6 dengan perilisan Xbox dan juga Nintendo Switch. Sayang sekali, info terbaru bahwa Nintendo dan juga Xbox mengalami pengunduran untuk perilisan Fall Guys ini kawan-kawan. Apa jadinya Mobile? Apakah juga diundur? Kalau Nintendo dan Xbox diundur, Mobile semakin lama untuk rilisnya. Kalau iya dirilis, kalau tidak ya udah, tinggal menunggu Xbox dan juga Nintendo aja. Dikutip dari Xbox Wire, berubah tanggalnya, bukan tanggal, tahunnya menjadi 2022. Bukan pertengahan musim panas 2021, melainkan di tahun 2022, mungkin di season 6 atau 7. Gua nggak yakin kalau season 6 akan rilis ya. Maksudnya rilis Nintendo dan juga Xbox. Kalau season 7 sih ya bisa, kalau nggak delay lagi untuk perilisannya. Emang ya, Mediatonic ingin perfect untuk perilisannya daripada kayak si game sebelah. Kalian tahu kan, Cyberpunk 2077 perilisannya terlalu cepat, maka banyak bugnya dan tidak sesuai ekspektasi yang ada di video. Di website Nintendo Switch juga sama, available 2022, yang artinya rilis di tahun 2022 bukan 2021. Mungkin belum siap juga sih, sama halnya dengan Xbox karena duanya ini sama-sama platform terbarunya Fall Guys. Dari Liquor Fall Guys Pancake yang ada di Twitter, "People keep asking stop your I never said will be announced." Oke. Banyak yang tanya kepada dia dan dia pusing karena hanya spekulasi untuk rilis di season 6 kawan-kawan, bukan real atau asli itu dari Mediatonic-nya, masih berspekulasi. Oke. Jadi bisa delay di season 7. Season 6 masih zona kuning lah untuk perilisan Fall Guys Nintendo dan juga Xbox. Dan itu saja info tentang Fall Guys Nintendo dan juga Xbox. Delaynya perilisan di tahun 2022, tapi nggak apa-apa, it's okay, karena lebih baik delay daripada banyak bugnya untuk game Fall Guys ini. Sampai jumpa di next video, bye bye.